Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dan kota Kupang menjadi ibu kotanya. Nusa Tenggara Timur atau biasa dikenal NTT memiliki luas wilayah mencapai 47.932 km persegi. NTT memiliki 22 wilayah di mana terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota, serta memiliki 5.326 juta jiwa penduduk. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak di setiap kota atau kabupaten di NTT, tentunya memiliki angka harapan hidup yang berbeda. Namun, setidaknya ada 7 kota atau kabupaten yang memiliki angka harapan hidup terlama di NTT. Dikutip dari berbagai sumber, berikut beberapa kota dan kabupaten dengan penduduk umur panjang di Nusa Tenggara Timur. 1. Kota Kupang. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, di Kota Kupang memiliki angka harapan hidup mencapai usia 70,11 tahun. 2. Sumba Barat Daya. Angka harapan hidup di Kabupaten Sumba Barat Daya mencapai usia hingga 68,79 tahun. 3. Sumba Tengah. Kabupaten Sumba Tengah memiliki angka harapan hidup terlama hingga mencapai usia 68,65 tahun. 4. Ngada. Kabupaten Ngada memiliki angka harapan hidup terlama mencapai usia 68,40 tahun. 5. Manggarai Timur. Kabupaten Manggarai Timur memiliki angka harapan hidup terlama mencapai usia 68,29 tahun. 6. Sika. Kabupaten Sika memiliki angka harapan hidup terlama mencapai usia 67,86 tahun. 7. Lembata. Kabupaten Lembata memiliki angka harapan hidup terlama mencapai usia 67,52 tahun. Itulah 7 kota dan kabupaten yang penduduknya memiliki umur panjang di Nusa Tenggara Timur.